kanan, pis, buset. Beh, kapan tadi sih? Nih. Jajah. Barisan kap, cangkaran. Oh, ini pis, ini. Oh, tadi sini. Tadi kesini. Tadi kesini. Itu, kata juga. Sebentar. PRT udah banyak bicara. Mau ngopi? Ada kopinya. Pis, ambil kopi. Siapa PRT? Misi dong. PRT mau lewat. Suasana agak enak nih, masalah tengah hari-hari. Pas kalau buat ngopi. Buat PRT. Iya ya. Ya mentang-mentang kopi bukan kopi doang, toh diseduin kopi sama airnya. Ah, tergantung perintah dong. Tadi nyuruhnya apa? Kopi. Lah itu saya ngambil apa? Kopi. Ada yang salah gitu loh. Yeah. Cuman pakai air ya, aduh. Enggak usah, gua biasa di mana-mana kopi doang di mood. Jangan pakai tawa. Ngopi dong. Ini diam baik. Udah. Masalah ini enggak perlu dibahas. Nih yang gua mau tanya ini, barusan gua duduk sendiri di sini. Aduh. Ada yang melempar ini. Aduh. Dia enggak tahu gua RT. Nih kalau gua tahu, perbuatan siapa? Dia anak siapa? Kalaupun ketika aku kau. Gua nanya ini malah dia nyanyi. Tantan. Emang gua lagi pilek sih. Lagernya sampai kelewatan. Ini siapa ini? Nah itu lu sih. Lu. Ini kerjaan tadi yang tempat itu lu. Ya udah. Siapa yang ngaku dapat hadiahnya 200 ribu? Saya pak, 200 ribu. Jadi lu yang lempar ini? Bukan pak. Terus? Maksudnya begini Pak RT. Kasih tahu. Ini sepertinya di kampung kita gara-gara ada janda tuh akhirnya kita semua kebawa sial. Kena, bener-bener. Nah ya enggak, tadi saya tahu nyungsep. Terus kemudian tadi ada musibah. Terus Pak RT mukanya begini, kan bagian dari musibah. Ini bukan musibah. Emang cetakan udah begitu? Oh bener parah lu. Gaji lu tinggal 30. RT katain. Ini bukan apa-apa, Pak. Ini ada seorang janda. Bukan apa-apa. Ini kalau Bapak nggak turun gigi urusan repot, Pak. Turun tangan. Berarti kita berdua harus cari, Pak. Segera, Pak. Udah, sekarang gini dah. Kalau emang ada terjadi seperti itu, aduh, tangan gue nyangkut. Aduh. Selesaikan, jangan sampai kotor kampung kita ini. Siap. Udah, Pak, kalau gitu, Pak. Sopian dong. Bukan Sopian. Riki aku. Depan lu lihat ada gue di belakang. Ngapa lu main beginin aja? Tadi kenapa lu pindah? Kalau lu pindah kan gak mungkin terkena pada lu. Ngomong-ngomong RT kita kemana nih? Nah iya. Pak RT kemana? Pak RT 3. RT 3 RW 9 ya. Apa sih Teh? Apa sih te? Gua ditinggalan. Lin! Aduh. Tadi kita bertiga, ngapa kita nyampe sini jadi berdua? Emang lebih penting sepeda ketimbang RT kita ya. ini dia. Ini. Ada orangnya gak kira-kira? Udah pasti. Pokoknya gua kalau udah marah, Tanjung Priok gak kelihatan. Oh, itu saking marahnya Bapak. Jauh. Pak, dulu kita. Pasti dalam ada orang itu. Kalau di kampung kita sampai ada orang yang tanpa izin sama gua, jeblok tuh RT-nya siapa? Ya, sabar. Enggak ada urusan sama sabar. Hansit mau harga diri dong. Bener, apa yang dikatakan Pak TR? PRT. Maksudnya begini Pak RT, ini lingkungan Bapak RT 9 RW. Kalau ngomong biar bener. Pak, maksudnya RT 3 RW 9. Jangan sampai Bapak RT tercemar. Siapa yang jelek, Pak? Lu marah sama gua. Lingkungan Bapak. Pakai ngomong siapa yang jelek. Orang kalau lagi ngomong kayak ngaca. Diam! Sabar, Pak RT mohon maaf kali aja. Diam. Ya. Kalau sampai kampung gua tercemar, nama gua taruh di mana? Pak, mendingan taruh di sini, Pak, nih.